siapin semuanya sendiri, terus apa yang udah gue siapin salah, jadi kayaknya tuh gue nggak nerima gitu. Hai guys, aku lagi di jalan nih, mau sedikit cerita. Mau cerita pengalaman liburan bawa anak. Nggak tahu ya, semenjak punya anak, kalau lagi siap-siap pergi liburan, udah kayak Tom and Jerry sama laki gue. Jadi apapun yang dia katakan itu di telinga gue tuh salah gitu. Benar nggak mas? Whatever you say in my ears always wrong. No. See? In my ear. Ah, sí. Vaya tú. Sí, no. Parla più. Iya, katanya terdiamin. Gimana ya? Jadi kan aku kan di pertama jadi seorang ibu. Terus sebelum berangkat malamnya itu biar gue bisa tidur lebih lama, malamnya tuh sebelum tidur gue siapin dulu nih baju-bajunya Le. Gue siapin, taruh di meja. Terus abis itu gue siapin juga baju gue. Jadi besok pagi sama bapaknya tinggal taruh di koper gue tidur. Nah, gue gak tahu apakah semua ibu muda kayak gue, ibu yang baru punya anak gitu, pas udah mau tidur nih padahal ngantuk, itu otak tuh berpikir muter kayak besok gue ngapain dulu, sampai hal sepele kayak gue sarapan apa ya besok ya. Kalau gue sarapan roti doang sama kopi kayaknya gue akan kelaparan gitu, apa gue makan mie goreng apa, itu pun hal sepele pun jadi pikiran di otak gue, sangat tidak penting gitu. Udah kelar pikiran itu, ganti pikiran yang lain. Nanti buru-buru lagi gimana, apalagi yang harus gue siapin gitu. Padahal udah gue siapin, jadi tapi itu kayak kekhawatiran tuh di otak, takut ada yang ketinggalan. Karena mau liburan tuh 2 hari, 3 hari lah kita nih. Karena termasuk jarang banget kita pergi liburan, karena suami aku tuh selalu kerja. Pagi-pagi, waktu gue bangun jam 7. Gue langsung ke dapur bikin sarapan buat Alessio. Gue pikir gini kan, gue kasih bikin pancake aja deh, pancake pisang sama apel biar Alessio kenyang lebih lama dan sisanya bisa gue bawa gitu kan buat ngemil dia. Kucuk nih laki gue datang ke dapur. Kamu bikin masakan pakai apa? Kamu masak ini pakai apa? Pakai minyak. Dari kapan gitu bikin pancake pakai minyak? Gak, tuh gue pakai baking butter kata dia. Sama aja, butter juga dari minyak, maksudnya berminyak itu. Kenapa nggak direbus? Itu tuh kayaknya di telinga gue tuh salah gitu. Dia nggak berhak ngomong kayak gitu ke gue. Akhirnya gue marah tuh, gue diemin dia. Terus Alessio pop ke kamar mandi bantuin. Pasti dia ngebahas tentang pancake. Kata gue, ya udah gue yang makan. Akhirnya apa sih, pagi-pagi tuh tidak indah gitu. Ya emang benar sih, maksudnya demi kesehatan Ale. Karena kemarin aku udah bikin pancake, masa hari ini pancake lagi, mungkin maksud lagi gue gitu. Jadi jangan keseringan yang berminyak-minyak, mungkin gitu maksudnya. Tapi sama Neng Titi itu selalu salah pengertian, gue selalu mengambil itu negatif. Nah terus kita udah jalan nih kan, jalan. Nah sebelumnya itu gue tuh masih diemin laki gue, terus dia meluk gue belakang, kata dia, kan kita mau liburan, gue cemburu mulu. Gue cenggawal kayak gitu. Terus masalah cuman masalah sepele. Aduh gak tahu deh, gue doang kali ya ibu baru kayak gitu. Terus kurang tidur, jadi kayak bawahnya tuh sensitif. Terus udah nih jalan kan, jalan
terus dia nanya, ada tisu basah nggak buat Alessio? Gue bilang nggak tahu, kadang ada, cuman gue kayak nggak connect aja. Terus dia pergi beli tisu basah, aku nunggu di mobil, terus gue telepon, oh iya gue ingat ada tisu basah dua. Terus nggak apa-apa, aku beli aja, kata dia buat stok, ya udah. Terus dia ke mobil, dia bilang gini, nih aku bawain chicken wing, sayap ayam sama nasi, biar kamu nggak berubah jadi ulek, katanya. Kalau kamu kerasa kalau lapar nih, nggak kayak di iklan. Terus kebetulan tuh chicken wingsnya enak, tumben banget di Italia ada chicken wings enak. Terus makan, udah makan, kata dia, tuh kan suami kamu tuh bahaya, perhatian, kamu mah negative thinking mulu sama gue gitu. Ya gitulah guys, karena gue ngerasa effort gue tuh udah banyak banget. Gue siapin semuanya sendiri, terus apa yang udah gue siapin salah, jadi kayaknya tuh gue gak nerima gitu. Gue harus belajar lebih lagi nih soal ini. Oke deh, segitu cerita tadi pagi. Nanti tunggu video selanjutnya, liburan kita ke mana tadi lah namanya, lupa. Nanti aku akan upload mungkin lusa. Thank you, bye bye.